berlimpah untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pada siang hari ini atau pagi hari ini kita hadir di Desa Pulo dalam rangka memperingati hari 17 Agustus ke-77 dengan rangkaian kegiatan Karnaval, Pak Adil ya. Mudah-mudahan dalam kegiatan tersebut kita selaku pihak keamanan bersama rekan Koramil dan kecamatan dan komponen dari rekan-rekan kepala desa, dari Pak Kepala Desa dan rekan-rekan panitia serta, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar, sampai tuntas, tidak ada kendala apapun. Itu harapan kami. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Desa bahwasanya kegiatan ini sudah dikemas sedemikian rupa. Jauh-jauh sebelumnya sudah kami dilapori untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini, kepada saya minta kepada panitia untuk jangan terlalu malam ya. Bagaimana caranya? Jangan di atas jam 12. Jadi nanti rasa capek kita enggak terlalu payah banget ya. Bagaimana nanti caranya? Sehingga nanti kita sama-sama minta dukungan kerjasama untuk memberikan himbauan kepada para peserta sehingga nanti pelaksanaan berjalan dengan baik. Itu mungkin harapan dari kami, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Kepala Desa dan rekan-rekan dari panitia. Saya tidak bisa buat apa-apa tanpa dukungan panjenengan. Nggih. Matur nuwun sangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Ila mutari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopinka, Kecamatan Tempe. Yang sangat kami hormati Bapak Camat beserta rombongan yang sangat kami hormati Bapak dan Ramil atau yang wakili, yang saya hormati Bapak Kapolsek yang sangat kami hormati, juga Bapak Susilo Yuan Permati, Bapak Ketua BPD beserta jajarannya yang sangat kami hormati, kepada Ketua LKMD dan segenap jajarannya yang sangat kami hormati, segenap panitia penyelenggara pawai karnaval Desa Pulo yang sangat kami banggakan. Bapak Ibu, marilah pada pagi hari ini kita senantiasa manjatkan rasa puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah rahmat beliau senantiasa pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pawai karnaval dalam rangka 17-an atau 17 Agustus sampai di tahun 77 ini, di tahun 2022. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita diberikan sehat nikmat dan alhamdulillah masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam, marilah kita selalu haturkan pada tujuan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, yakni berkat ajaran agama Islam yang sangat kita cintai sampai sekarang ini. Bapak Ibu, segenap undangan dan juga pengunjung baik peserta yang sangat kami muliakan. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, acara pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara penutup doa, dan acara selanjutnya adalah pelepasan pawai karnaval Desa Pulo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang di tahun 2022. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan penyelenggaraan atau kegiatan pawai karnaval di hari Sabtu pon tanggal 24 September tahun 2022
senantiasa diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran sehingga sukses sebagai desa yang mandiri, Pulau Mas maju, adil dan sejahtera. Dan sehingga rakyatnya diberikan suatu rakyat yang mulia dan rakyat yang makmur, dan sehingga harapan sebagai warga masyarakat desa Pulau tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadiniya. Sorry. Sayyidahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya karam din asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Demikian. Adapun untuk acara kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Mohon para hadirin sedap undangan untuk berdiri. Yang terhormat Bapak Camat serta stafnya yang saya hormati, yang terhormat Bapak Danang Ramil yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolsek serta jajaran yang saya hormati, yang terhormat Bapak Susilo Iwan Permadi anggota DPR Kabupaten Lumajang yang saya hormati, yang terhormat Bapak Insinyur Haji Artono anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur yang mewakili, yang terhormat Ketua BPD berserta anggota, yang terhormat Ketua LKMD berserta anggota, dan yang terhormat semua jajaran panitia yang saya hormati, yang terhormat semua peserta Kuala Karnaval Desa Pulau yang saya hormati. Pemerintah desa. Jadi saya berharap kepada semua termasuk penonton, monggo jenengan lihat atraksi, jangan sampai mengganggu para peserta. Jangan sampai terjadi gap. Nanti kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, jangan sampai salahkan peserta membuat keributan dengan penonton. Dari armada dipersilakan untuk bisa sirena dulu, sebentar dulu sirenanya. Sirenanya sebentar dulu, diam dulu. Sirena. Marilah Bapak Camat Kecamatan Tempe yang didamping oleh Bapak Iwan, yang saat ini ada Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, untuk melepaskan pawai karnaval di tahun 2022 ini Desa Pulau Tercinta. Dengan hitungan 1, 2, 3, sirena, tepuk tangan semuanya. Inilah pawai karnaval yang sudah berlangsung, sudah dilepaskan oleh Bapak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Armada sampah Desa Pulau. Inilah bukti armada sampah sudah bekerja dengan semangat, bekerja dengan keras untuk
ada fotonya Bapak Bung Karno ya. Tahun depan Pak Yuan yang jadi raja ini ya. Naik ke di sana. Terus mundur, si. Terus. Pol, ini polis. Ini polno. Meh Pak Jokowi kecepet dengan Tuhan Yesus. Sembrono Pak Tohir. Mana Pak Camat Pak Jokowi kata cepet. Grogi Pak, tak pernah nyopir Pak ya. Nanti ya. Langsung dari TK. TK, kalau wanita. Bisa buat hutan, ayo. Ayo yang lain, daftar. Thank you.
Ayo. Ayo dipandu. Ya, dipandu teman-teman.